Mazmur 39, doa minta tolong untuk pemimpin biduan, untuk Yedutun, Mazmur Daud. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik. Tetapi penderitaanku makin berat. Hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api. Ketika aku berkeluh kesah, aku berbicara dengan lidahku. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Sungguh, hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya mempeributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Dan sekarang, apakah yang ku nanti-nantikan, ya Tuhan? Kepadamulah aku berharap. Lepaskanlah aku dari segala pelanggaranku. Jangan jadikan aku celaan orang bebal. Aku keluh, tidak kubuka mulutku, sebab engkau sendirilah yang bertindak. Hindarkanlah aku daripada pukulanmu. Aku remuk karena serangan tanganmu. Engkau menghajar seseorang dengan hukuman karena kesalahannya, dan menghancurkan keelokannya sama seperti gegat. Sesungguhnya, setiap manusia adalah kesia-siaan belaka. Dengarkanlah doaku ya Tuhan, dan berilah telinga kepada teriakku minta tolong. Janganlah berdiam diri melihat air mataku. Sebab aku menumpang padamu, aku pendatang seperti semua nenek moyangku. Alihkanlah pandanganmu daripadaku, supaya aku bersuka cita sebelum aku pergi dan tidak ada lagi.